nggak? Mau ikut, tapi ibu gue nggak ada yang jagain. Ya, kita udah lama nggak ngumpul, Laura. Udah mau lebaran juga, masa kita belum pernah ngumpul? Ya udah deh, nanti gue kabarin lagi ya. Dah. Ya. Bu, udah waktunya ibu minum obat ya. Makasih ya, darah sayang. Ibu jadi kangen deh sama bang-bang kami. Gimana ya kabar Bang Andi dan Bang Bima? Kalau Bang Andi sih bilang lagi banyak kerjaan, Bu. Dan katanya belum bisa pulang pekan ini. Kalau Bang Bima, susah Bu buat kabaran. Biasa, si paling merintis usaha. Proyek yang tadi pagi kita bicarakan sudah disetujui ya. Deadline-nya 2 minggu dari sekarang dan sudah harus bisa disebar ya, Di. Tenggatnya beneran 2 minggu aja, Bu. Apa nggak bisa diperpanjang ya? Maaf ya, tapi memang dari atasan mintanya seperti itu. Baik, Bu, kalau gitu. Bim, gue butuh lo buat ngasihin sesuatu. Oke, duluan aja. Ntar gue nyusul. Bisa pulang gak minggu ini? Ibu sakit bang, demam. Abang gak bisa janji ya, Ra. Kerjaan abang masih banyak. Banyak yang belum kelar. Tapi bang Bima udah lama banget gak pulang bang. Terakhir kali aja cuma bang Andi yang pulang. Itu juga udah lama banget. Ibu kangen bang. Ra, abang gak bisa janji ya minggu ini. Udah, nanti abang kabarin lagi. Bisa pulang gak minggu ini? Ibu sakit bang, demam. Kan kemarin abang udah bilang, Ra, kalau pekan-pekan ini abang gak bisa pulang. Kalau abang bisa pulang, abang gak baik dengan aku. Nanti abang harus bekerja buat biaya pengobatan. Bu, udah mau buka nih.
Bang, pokoknya aku nggak mau tahu ya. Abang harus pulang malam ini juga. Wah, jangan-jangan Abang nggak peduli ya sama ibu. Sampai ibu sakit dan pingsan kayak gini, Abang nggak mau nengokin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tadi Bang Andi kabarin Bang Lima kalau ibu sakit. Tanya Bang Lima ada di sini. Dara, gimana keadaan ibu sekarang? Sekarang Abang peduli ya sama ibu. Dari kemarin kemana aja, Bang? Maksud kamu Abang nggak peduli? Ya kalau peduli, dari kemarin Abang udah di sini, jagain ibu, di samping ibu, gak cuma Dara doang. Buktinya, Abang nggak pulang kan? Senang-senang kan? Bisa bebas kan? Ra, Abang pergi bukan buat senang-senang ya? Iya, Abang tahu cuma Bang Andi yang bisa diandelin. Tapi asal kamu tahu, Ra, Abang nyoba hidup sendiri, nyari uang sendiri, nggak nyusahin orang tua. Udah. Kenapa bikin alam kayak gini sih? Bima juga kerja, Ra. Bukan kamu doang yang ngobain diri. Terus kamu kan yang jagain Dara. Dara. Dara terus yang jagain ibu. Dara juga mau bebas, Bang. Kalau bukan kamu, siapa? Hah? Siapa? Kita punya tugas masing-masing. Tugas Abang yang kerja, cari duit. Di situ masalahnya, Bang. Abang cuma peduli sama duit, tapi nggak peduli sama Dara. Abang pikir ngirimin kita duit udah cukup? Abang sadar nggak? Abang udah nantarin ibu sama Dara. Dara! Tidak ada ya mulut kamu? Sedangkan yang nggak ada. Siapa yang ngerti keluarga ini? Mulai dari biaya kuliah, biaya pengobatan ibu. Itu semua hasil kerja keras Abang. Kamu pikir Abang nggak punya mimpi? Tolong bukan buat kalian. Abang gak mau kerja keras, kalau bukan buat kamu, Dara. Dara gak minta dibiayain, Dara juga gak minta keluarga kayak gini. Dara, kemana kamu? Dara! Dara! Baik Pak, kalau gitu terima kasih ya. Maaf mengganggu waktu Bapak di malam takbiran seperti ini. Waalaikumsalam. Om Heru? Jadi siapa Bang? Jadi Om Heru ini sahabat ibu dan ayah. Kamu gak ingat karena kita terakhir ketemu di pemakaman. Andi, Bima, sebelumnya Om minta maaf ya. Tapi ibumu memang susah untuk dibujuk. Ibu, ibu, ibu dari mana Bu? Bu, Bu. Malam itu ibu kamu datang ke rumah tanpa berkabar. Katanya kangen sama keluarga dan ingin main.
sebenarnya Om merasa pasti ada masalah, tapi ibumu tidak pernah mau cerita. Sudah dibujuk pun, ibumu tidak mau pulang. Sampai hari lebaran, ibumu baru mau diantar untuk pulang. Kata ibumu, kangen sama anak-anak. Maafin Andi ya, Bu. Andi gak bisa jadi kayak ayah. Andi malah bikin ibu sedih. Maafin Andi ya, Bu. Sekedar berandai menetapi diri ini berpencar pergi untuk mencari. Bu, Bima mau minta maaf sama ibu. Bima belum bisa selalu ada buat ibu, belum bisa bahagiain ibu, belum bisa bikin ibu bangga. Maafin Bima, Bu. Iya, nggak apa-apa, Ponaha. Dengar kalian berantem, sebenarnya bikin ibu sakit hati. Maafin ibu ya, ibu kabur gitu aja. Ibu cuma gak mau jadi beban buat anak-anak ibu. Tapi satu hal yang ibu tahu, apapun kondisinya ke depan, kita tetap keluarga. Kalian adalah harta karun ibu, hal terbaik yang pernah ibu punya di dunia ini. Dara bersyukur banget ibu baik-baik aja. Dara juga bersyukur punya keluarga ini. Itu ada makanan gue. Kita garap kali ya. Singkat kali ya. Dara gimana kuliahnya? Pegang. Terima kasih ya, Bang. Gimana minumannya? Iya. Pasti udah sini ya minumannya. Andi gak bisa jadi kayak ayah. Andi malah bikin ibu sedih. Maafin Andi ya, Bu. Iya, gak apa-apa, Nak.